Oke, ini dia. Kita bisa melihat bersama tadi sih kalau kita lihat bagaimana sejenak gitu ya sebelum akad. Benar. Mas Bobby ini kelihatan tegang banget ya. Tapi berhasil diselesaikan dalam satu nafas. Mungkin sekarang naik ke pelaminan di resepsi ini sudah mulai lega. Senyumnya sudah bisa sudah mulai lega gitu karena ya. Akhirnya sudah sah juga gitu. Benar. Kan ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang datang. Tapi kalau tadi kita lihat prosesnya jam 8.30 dijemput dengan Kencana gitu ya. Kereta Kencana akhirnya dibawa ke gedung dan tadi akad nikah dimulai jam 9. Betul, Aris, ini kita bisa melihat mereka sudah bersanding di atas pelaminan. Benar. Baik, Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iryana Joko Widodo. Ya, beserta kedua orang tua dari Mas Bobby Nasution. Juga tentunya sang ratu pada pagi hari ini. Mbak Ayang ya, panggilan akrabnya. Mbak Ayang, Kahayang, benar. Kahayang. Dan kita bisa melihat betapa tentunya ya yang namanya aura manten ya Riz ya. Cantik dan ganteng sekali. Ganteng auranya kan itu auranya juga make up-nya juga kan pakai puasa juga. Emang gitu, gitu ya. Riz? Benar pakai puasa juga yang memakeupinnya gitu. So, tadi lega semua ya ketika Bobby mengucapkan apa namanya. Pas akad, ijab kabul tadi, satu nafas langsung. Ini kita bisa melihat sekarang para tamu undangan mulai memberikan selamat dan doa ke atas pelaminan. Kita bisa melihat Bapak Osman Sabta sekarang beserta Ibu gitu ya. Benar. Memberikan selamat kepada pasangan dan kedua orang tua dari mempelai. Dan tadi juga di awal pas kita mulai ada Surya Paloh yang juga memberikan ucapan selamat seperti itu Sheila. Yes. Dan ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat juga, tokoh negara yang datang pada acara akad nikah tadi. Benar. Ya, diantaranya ada Presiden ke-6 SBY dan juga Presiden ke-5 Megawati. Betul, kemudian juga ada Ketua DPR Setia Novanto. Tadi kita sudah sebutkan ada Pak Surya Paloh ya Riz ya. Betul. Ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan, kita lihat ada Ibu Susi Pujiastuti. Ya, dan tadi juga ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Puan Maharani. Ya, ini kita lihat masih memberikan selamat. Ucapan selamat kepada kedua mempelai beserta keluarga. Karena pada hari ini juga sah. Keluarga Bapak Profesor B.J. Habibie. Oke, kita bisa melihat ini ya bagaimana para tamu ini sudah mulai antri untuk memberikan selamat. Ya, dan kalau di sana antri, kalau di sini belum antri ya. Padahal kita sudah buka ini. Sudah buka dari tadi ya, 5 menit yang lalu dari ya. Tadi gitu. Tapi kalau bicara soal gaya nih, gaya dekorasi, atau desain, Aris kan juga desain nih. Kalau dilihat setuju nggak kalau ini nih pernikahan Mbak Ayang dan juga Mas Bobby ini menggunakan dekorasi yang sederhana tapi elegan, Jawa klasik ya. Sepakat nggak Riz? Sepakat banget. Ini tradisional Jawa banget gitu. Apalagi juga pakaiannya memang desainnya juga kan tradisional Jawa. Wah Riz, nah, kita bisa lihat di luar. Ya, di luar juga banyak sekali masyarakat yang antusias, para pewarta, dan ini kita melihat, wow ada Mas AHY di depan untuk bersiap nih mau ikut resepsi juga. Dan kita lihat Riz memang sih yang nikah Mas Bobby sama Mbak Ayang, tapi ikut persiapan hampir seluruh masyarakat terutama yang berada di Solo ya. Betul, bahkan ada ribuan relawan yang datang dari Jakarta juga ke Solo untuk membantu, bukan menyaksikan saja tapi membantu pelaksanaan dari pernikahan Kahayang dan Bobby juga. Ini dia para ulama mengucapkan selamat juga. Ya. Kalau kita ingat persiapannya ya Riz, begitu banyak yang dikejar gitu, termasuk persiapan kereta Kencana yang dipakai untuk kirap ya. Benar, yang tadi jalan pada pukul 8.30 pagi sebelum ke apa acara pernikahannya, akad nikah gitu. Semua dipersiapkan dengan baik, kuda-kuda yang dipakai juga kuda-kuda terlatih gitu ya.